ini dagangnya belum buka ya, dagangnya belum siap untuk menerima tamu, tapi sudah diserbu oleh para pelanggan. Ini teman-teman semeton bisa lihat. Mantap! Om Swastiastu, teman-teman semeton, pecinta kuliner Bali, babi guling mania, samsam guling mania. Sekarang saya berada di daerah Sanur, tepatnya ini di dekat pura dalam Pengembak Sanur. Di sekitar tempat ini ada tempat makan atau warung yang menjual olahan samsam guling. Tempat ini baru buka ya, baru beberapa bulan, tetapi sudah memiliki pelanggan tetap dan rasanya luar biasa. Bahkan saat saya rekaman, warung ini belum buka, sudah ditunggu dan diserbu oleh para pelanggan. Dimana itu sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silakan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar dapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan memakan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikuti saya ke tempat tersebut. Jadi teman-teman semeton, lokasi warung ini berada di dekat Rumah Sakit Bali Mandara yang ada di daerah Sanur Denpasar. Kita lurus ke depan, pertigaan kedua belok kiri. Samsam Guling Mendimas. Teman-teman semeton, ini alamatnya di Jalan Sukamerta, daerah Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Atau tepatnya jalan menuju ke Pantai Mertesari. Dan mungkin teman-teman semeton biar gampang mencari, ini adalah dekat pura dalam Pengembak Sanur. Letak warung ini sangat strategis teman-teman semeton, tepat berada di pinggir jalan besar dan juga memiliki view yang sangat indah. Di pinggir sungai yang besar dan seberangnya ada hutan bakau yang menghijau. Ramas kulit nih untuk lawarnya. Yeah. Dengan Pak Sirat. Pak Kadek ya. Pak Kadek, niki pemiliknya. Yeah. Oh, gitu. Pak Kadek Sirat. Pak Kadek Dodo. Pak Kadek Dodo. Sambil kentan ke sambil makario, sambil kerja yang tanya-tanya. Yeah, yeah. Jadi Bab Samsam Guling Mendimas niki sejak kapan berdiri, Pak? Baru 4 bulan. 4 bulan. Nggih. Yeah. Bukanya dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 6. Jam 10 pagi sampai jam 6. Iya, iya. Biasanya habis, jam 3 habis. Oh, ternyata sampai habis. Iya. Iya. Jadi satu porsi makan di tempat berapa, Pak? Macam-macam. Ya. Ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30. Oh, ada yang campur, ada yang pisah, ada yang spesial. Iya. Melayani kulit besar. Iya, enggak. Kalau kulit besarnya? Tergantung permintaan. Okay. Kiloan biasanya. Oh, dan dalam satu piring nih, kok kulit besar melayani? Melayani. Berapa nih, Kak? Sempat, iya. Oh, kiloannya di itu. Okay. Sudah ada kerja sama online? Sudah. Sama Gojek, ya? Gojek, ya? Gojek. Iya. Mantap, teman-teman, Bika. Iya. Mantap. Mantap. Kasih. Iya, gitu. Ibu nya? Iya. Ibu ada yang susnya, Bu Nil? Iya. Oh, lagi ngaluman, Bu Mun? Iya, dua kali. Dua kali biar ya keringnya, bagusnya. Iya. Baunya enak. Enak ya? Enak bau. Enak.
enak baunya. Enak. Entar tak demun ningkang mantap ke sana ke arah kamera. Mantap dengan Ibu Sira. Bu Made Loko. Bu Made Loko, mantap. Mantap. Lagi sebentar lagi udah matang ya. Proses ini aja keluar minyaknya dengan Pak Sirat ya yang Yani selaku pemilik dan adik yang ini adik, adiknya yang ya. Yang bantu untuk ini ya, proses buling ya. Satu hari berapa kilo habisin samsam? Terkadang sampai 5 kilo sampai 6 kilo ya. Kalau ada pesanan lebih kita melayani pesanan juga. Pesanan juga ya. Kalau enggak ada pesanan untuk di warung. Di warung mantan ya. Eh, mantap. Ya. Ini sudah lu. Bersih aja. Uleng ya. Iya. Masih sangat mengen cepat. Oh, lor. Lor. Mas. Mas ya. Jadi teman-teman teman di Samsam Guling Mendimas ini dagangnya belum buka ya, dagangnya belum siap untuk menerima tamu, tapi sudah diserbu oleh para pelanggan. Ini teman-teman teman-teman bisa lihat. Padahal baru 4 bulan ini berdiri, baru 4 bulan, tapi ini sudah luar biasa. Belum buka sudah diserbu. Jadi teman-teman semetron, sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan pelanggan dari Samsam Guling Mendimas. Om Kostias itu satu ya. Siapa namanya, bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Peter, Pak. Peter, dari mana? Dari Denpasar sini. Dari Denpasar sini. Ini teman-teman semua ya. Iya. Jadi sudah langganan di Samsam Guling Mendimas? Iya. Jadi menurut Pak Peter, adik Peter rasanya gimana? Mantap ya, harga? Mantap, sesuai lah. Sesuai ya. Ya, luar biasa ya. Ya. Padahal ini belum buka loh warungnya. Oh, iya. Jangan lapar, Pak. Pingin. Ya. Ya, terima kasih ya. Mendimas, mantap. Terima kasih ya. Banyak-banyak ya. Baru buka, berserbu ke pelanggan. Bus, ya. Masih panas. Oh, enggak. Kalau habis muling lagi. Nggih biasanya sore. Karena kayaknya ini nggak akan cukup ini sampai sore. Belum apa-apa sudah diserbu bagi-bagi. Dengan Ibu siapa ya? Ya dengan Bu Dimas. Ke... Oh ini Men Dimasnya. Okay. Coba lihat nih sorotin banyak beliaunya. Dari mana? Dari sana, dari sana. Bentar kameranya biar kelihatan penuh. Wujudnya. Maaf mengganggu Bu ya. Okay. Lihat kamera Bu. Jadi teman-teman semetron yang penasaran Men Dimas ini dia beliaunya. Saya nengok dari tembok. Seperti orang intip. Si panas. Si panas ya. Lemaknya tebal. Tapi dijamin kriuknya. Thank you.
iris-iris. Bagus, Pak. Panas. Baru matang. Anggap aja latihan debus, Pak. Iya. Latihan debus. Iki lah karena tapane, Bang. Nggih. Iki direbus apa digoreng? Digoreng. Direbus. Direbus dulu baru digoreng. Nggih. Jadi teman-teman semeton di sini Men Dimasnya sudah mengerti higienis ya. Jadi ngadon lawar itu sudah pakai sarung tangan plastik. Lawar babi, Bu ya. Pakai bahasa genep itu? Pakai bahasa genep ya. Bahasa kelo kalau kayak. Oh, di sini bahasa kelo. Bahasa kelo. Yang dari kelapa itu. Iya. Bukan bahasa genep. Bukan bahasa kelo niki. Bahasa kelo kalau di daerah Badung mungkin penyangluh gitu ya. Nggih, penyangluh. Darah babi. Dan di sini lawarnya daging babinya matang, teman-teman semua. Oke, Ares bisa yang iniin, Bu? Iya, bisa. Silakan, ya. Ada balungnya juga di bawah. Ada balungnya, woi. Jadi teman-teman semeton, Ares itu ini dia. Bahan bakunya dari batang pisang. Niki yang paket spesial pisah ya. Oke, yang spesial pisah? Ya. Harga 30.000. Yang pisah ya. Ya, 30.000 termasuk minum tapi tidak. Di luar minum. Niki tambahannya ini yang tambahnya ekstranya daging kulit yang 25.000. 25.000. Terima kasih. Inilah dia teman-teman semeton, pesanan kita sudah tiba, satu porsi paket spesial pisah. Ini harganya Rp30.000. Ini Rp30.000 segini teman-teman semeton. Ya, segini ini Rp30.000. Jadi apa saja yang kita dapatkan, pertama adalah ini nasinya. Wih, besar nasinya. Kemudian kita juga mendapatkan Ares, kuah Ares. Jadi ini Ares teman-teman semeton, kalau yang tidak tahu Ares itu adalah terbuat dari batang pisang. Makanan yang berkuah yang terbuat dari batang pisang dan biasanya ada daging juga, tergantung. Ada daging babi, ayam, bebek, dan sebagainya. Itu namanya Ares. Kemudian juga kita mendapatkan
satu sate lilit, kemudian kita mendapatkan dua rambak kulit, kita mendapatkan lawar, ini lawar babi, ini lemak, gorengan lemak yang ada tepungnya, lemak merah ya, ada urutan, kemudian kita mendapatkan daging samsam, daging samsam yang ada bumbunya, mendapatkan dua kulit samsam, ada gorengan usus, daun singkong atau daun ubi, seperti biasa kalau makan babi guling atau samsam guling ya, juga dikasih cabai goreng untuk tambahan bagi yang suka pedas. Jadi kebetulan saat kita rekaman ini di sini lumayan ya hujan, lagi hujan-hujanan ini, hujan yang deras hujan. Dan apa namanya, lokasi warung samsam guling Mendimas ini adalah jalan menuju ke Pantai Mertasari, di dekatnya pura dalam Pengembang Sanur. Jadi ini. Dan saya juga pesan ini teman-teman. Menu tambahan daging samsam guling plus kulit, ini harganya Rp25.000 segini. Oke. Sekarang kita akan nikmati. Jadi sebelum kita icip-icip ya, bagaimana rasa di samsam guling Mendimas, kita berdoa dulu. Giring makan, mari ngajeng. Balik ya? Giring ngajeng, mari makan. Ya. Kalau kita berbicara babi guling atau samsam guling, tentunya ini ya, kita kepinginnya tes kriuk dulu. Ini perhatikan teman-teman. Kulitnya, lemaknya, tebal. Tes kriuk dulu. Kriuknya pecah, lemaknya sendiri teman-teman semeton sangat gurih, mengalir di lidah kita. Dan kulitnya sendiri, walaupun tebal seperti ini, tidak keras. Lembut dia. Mudah-mudahan kerekam ya, tangkap. Karena di sini hujan dan lumayan juga di sini rame, jadi teman-teman sudah perhatikan. Tempat ini luar biasa, padahal baru buka ya, baru 4 bulan, 5 bulan, tapi sudah luar biasa ramai sekali. Sekarang kita icipin samsam guling dengan bumbu dan campur dengan nasi. Daging samsam gulingnya teman-teman, gurih, lembut, dan bumbunya sendiri lebih menonjolkan ke rasa serai. Dia menggunakan bumbu basa genep, tapi serai, rasa serainya menonjol. Enak. Tambah kulit babinya. Banyak dapat. Sekarang lawar. Ini dia. Lawar. Lawarnya enak. Gurih. Teman-teman semeton, di sini lawarnya menggunakan daging babi yang matang ya, yang digoreng kemudian dicincang halus. Kemudian dicampur dengan nangka, kelapa, ramas kulit. Dan di sini juga menggunakan bahasa penyangluh ya. Bahasa penyangluh itu seperti bumbu yang terbuat dari kelapa. Sama bahasa kelau. Bahasa kelau. Bahasa penyangluh. Ya. Enak. Sangat enak teman-teman. Yang tidak berani daging mentah ini sangat direkomendasikan. Enak. Ini urutan, urutan babi. Bagi teman-teman semeton yang tidak tahu urutan itu apa, urutan itu adalah sejenis sosis, Balinese sosis, longsong yang terbuat dari, berasal dari usus babi. Kemudian dalamnya ada daging babi, ada yang dicincang, biasanya juga ada yang dipotong besar-besar seperti itu dan dicampur dengan bumbu basa genep. Sekarang kita cek gorengan lemak dengan tepung.
Kebetulan ini lemaknya tidak crispy ya, mungkin karena cuaca atau gimana ya. Dia tidak crispy tapi tetap gurih. Lemaknya mengalir di lidah kita. Ini daun singkong, daun ubi. Ini adalah wajib ya, kalau kita makan babi guling atau samsam guling, daun singkong ini selalu ada menemani. Ini dicampur dengan bakso genep juga. Sayur daun singkongnya tidak alot ya, karena menggunakan daun singkong muda. Gurih, bumbunya enak. Rasa bumbunya sama dengan bumbu babi gulingnya, samsam gulingnya. Bakso genep yang lebih menonjol ke daun, ke serai. Sekarang sate lilitnya. Ini menggunakan sate lilit ayam, teman-teman. Dan dia tulang ya. Dagingnya banyak kali. Ini agak sedikit kelapa. Dan seperti biasa, sate lilit di Bali itu menggunakan bakso genep. Yang ada terasi juga ada gula merah atau gula aren. Jadi sedikit rasa manis. Pedas, manis, gurih. Dapat. Sekarang kita review ariasnya. Ini ariasnya, wow. Dagingnya. Kuahnya gurih, batang pisangnya juga tidak keras. Menggunakan pisang muda ya. Dagingnya juga enak sekali. Dagingnya lembut. Itu artinya dia direbus dalam jangka waktu lama. Paling sedikit 2 jam. Luar biasa. Usus gorengnya. Crispy. Renyahnya dapat. Dan rasa-rasa dari, rasa khas dari usus ya, yang digoreng, luar biasa. Jadi teman-teman, ini akan saya habiskan nanti. Saya akan kembali lagi pada tanggal besok. Terkait durasi, dia tidak terlalu panjang. Mantap. Jadi teman-teman semetron, makanan saya sudah habis. Ini punya kameramennya, ini saya. Sekarang kita lanjut dengan ini. Kita nambah samsam, ya, daging samsam dan kulit. Ini full bumbu ya, full bumbu. Sekarang ini juga disediakan cabai goreng. Kita aduk-aduk aja di sini, karena saya suka pedas ya. Kita manjakan lidah kita dengan samsam guling Men Dimas di daerah Sanur. Pecinta samsam guling ini surga. Ini harganya Rp25.000, tapi bisa memanjakan lidah kita. Ini yang terakhir. Kasihin bumbu. Jadi teman-teman, pecinta babi guling, samsam guling,
Kalau pas berada di daerah Sanur ya, Sanur ini adalah wilayah pariwisata. Ingat dari jalan apa namanya dari bypass di Gusti Ngurah Rai ini menuju ke Pantai Mertesari atau di dekatnya Pura Dalem Mamak. Samsam Guling Mendimas itu dikunjungi dan saya sarankan untuk dikunjungi. Ini luar biasa. Ingat cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu perjalanan saya ke warung-warung berikutnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap. Kita pasang stiker channel Guntur Iwayan, artinya tempat ini sudah dikunjungi dan teman-teman semeton wajib untuk mengunjungi ini karena ini disarankan untuk dikunjungi. Ya. Mantap. Kasih ya. Iya, semua. Samsam Guling Mendimas. Mantap.